Ungkap syukur dan penuh kebanggaan terpancar dari wajah Bapak Anun, warga RT 9 Dusun Bukit Sanga, Desa Setango Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Pembangunan jalan rabat beton di wilayahnya dalam program TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Sengkawang akan benar-benar bermanfaat bagi warga. Pembangunan jalan rabat beton di Dusun Bukit Sangge, Desa Sentang Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Anun, warga RT 09 Dusun Bukit Sangge, mengungkapkan perasaan syukur dan bangganya atas program TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang di wilayahnya. Dirinya berjanji setelah pembangunan jalan selesai bersama warga yang lainnya akan terus menjaga keberadaan jalan rabat beton tersebut. Menurut Anun, sebelum dilakukan pembangunan, di musim panas kondisi jalan tersebut sudah sangat susah dilewati, apalagi di musim penghujan. Dengan dibangunnya jalan ini diharapkan peningkatan ekonomi warga juga akan makin terbantu. Aktivitas lainnya juga dapat berjalan dengan lancar dan aman. Pak, terima kasih banyak Pak ya. Saya atas nama RT di sini, RT 09, nama saya Pak Anun. Dusun Bukit Sangge, Desa Sentengo Jaya, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang. Saya sangat bersyukur, Pak, adanya TMMD yang datang ke tempat ini, Pak, membantu kami untuk membuat jalan ini. Dulunya, Pak, jalan ini, kalau musim panas saja susah, apalagi musim hujan. Mudah-mudahan jalan ini bisa sampai dipakai cucu buyut kami, Pak, karena kami selaku RT tetap menjaga, merawat jalan ini seutuh-utuhnya. Di kesempatan lain, Dan Satgas TMM Direktas ke-111 tahun 2021, Kodim 1202 Singkawang Letkol Infantri Condro Edi Wibowo SOSM Han menerangkan bahwa senyuman serta ucapan terima kasih menjadikan satu kesatuan, yaitu ungkapan syukur akan membuat tim Satgas TMM Direktas ke-111 Kodim 1202 Singkawang semakin bersemangat dalam membangun desa. Bersama rakyat, TNI kuat bekerja dengan tulus, berani, dan bertanggung jawab. Sinergi membangun desa. Tim Liputan melaporkan.